Nanti kalau yang mau bisa nunjukin video ini berarti lebih murah nanti ya. Dikasih diskon ya. Ini bisa membeli tiket pakai KTP aja. Woi. Terus lanjut. Di Alfa ya, bisa. Ayo, ayo. Tempatnya Bapak Fikri ini, Pak. Ya. Mau nanya harga-harga tiketnya, Pak. Untuk tiket Pelabuhan Bakauheni Merak. Kalau itu yang reguler, iya, per orangnya itu dikenakan biaya 25.000. Harga tiket normal itu kan 19.500, kena admin bank itu 2.500, jadi 22.500. Nah, kita minta adminnya di sini 2.500. Oke, untuk motor? Untuk motor kalau yang reguler itu kenanya 60.000. Nah, itu jadi biaya aslinya berapa? Normalnya itu 54.500, kena biaya admin bank 3.000, jadi 57.500, kita minta admin 2.500 aja. Oke, untuk mobil pribadi sama pickup? Kalau untuk mobil pribadi sendiri itu kan karena harga kita kan agak beda ya, jadi harga tiket normal itu 419.000, kena biaya admin bank itu 3.000, jadi 422.000. Nah, kita minta adminnya 3.000 aja untuk biaya kota, ketik dan juga buat sewa kiosnya ini, jadi 425.000 untuk pribadi ya. 4A ya. Untuk 4B? Kalau untuk 4B sendiri itu kita dikenakan biaya 395.000. Biaya adminnya berapa itu, Pak? Harga tiket normalnya 388.000. Nah, untuk biayanya 3.000 sama admin banknya kan, dikenanya jadi 391.000. Nah, karena kan kalau kita jadi 394 kan agak ganjil tuh. Jadi kita jadi genapin aja jadi 395.000. Oh iya. Nanti kalau yang mau bisa nunjukin video ini berarti lebih murah nanti ya. Dikasih diskon ya. Ya. Sama endorse. Positif. Oh iya, nanti kalau kalian mau ngeliatin video ini nih bilang-bilang ya. Nanti kita kasih diskon ya. Ya. Walaupun 1.000-2.000 yang penting berkesan. Oke, oke. Terima kasih. Oke, kita keliling tempat lain ya. Ya. Thank you. Ayo, Ma. Bikin kopi nanti, Neng. Pelabuhan Bakauheni untuk yang kiri ada eksekutif, untuk motor lurus. Terus lama saja. Oke. Okay.